Hello, welcome back to my channel Andre Turnip. Jadi di video kali ini aku bakal buat video tutorial. Tutorial apa kira-kira? Sebelum kita masuk ke videonya, buat kalian bantu aku untuk menuju 100 subscriber di bulan ini dengan cara klik tombol subscribe, like, comment, and share ke teman-teman kalian. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Kita langsung lihat videonya. Nah, di video kali ini aku bakalan berbagi gimana sih caranya atau tutorial untuk memasangkan cover stir yang standar lah untuk di mobil. Oke, guys, langsung aja ke video tutorialnya, guys. Jadi ini cover stirnya ini dari bahan kulit dua warna, yaitu warna merah sama warna hitam, guys. Jadi langsung aja kita pasang. Posisinya itu bisa bebas ya, sesuai dengan kemauan kalian. Mau yang merahnya di sini atau mau yang hitamnya di sini, boleh, bebas aja. Tapi karena aku maunya kayak gini, jadi aku masangnya gini aja. Oke, caranya gampang kali. Kalian tinggal buka ininya. Jadi ini, guys, jadi ini di bawah kayak gini. Jadi tinggal masukin aja kayak apa ya, tambal ban ya. Jadi tinggal dimasukin aja. Tinggal dimasukin aja ya, guys. Jangan lupa di press dulu biar dia agak itu kan longgar. Langsung kita dari sampingnya masukin. Oke, masukinnya pelan-pelan ya, guys, biar kulitnya nggak robek. Oke, masukin itu, masukin yang paling bawahnya, guys. Agak butuh tenaga ya, karena di bawahnya ini agak itu dia agak rumit masukinnya, perlu tenaga yang ekstra. Oke, jadi cover stirnya ini cocok untuk ke semua mobil ya, ini universal cover stirnya. Jadi aku masang di kali ini di mobil aku, Daihatsu Sigra. Oke, ya, ini agak keras nih, tapi tetap dengan hati-hati supaya tidak merusak. Pasang, di press dulu dia, guys. Oke, teman-teman bisa dipraktekin nanti di rumahnya. Oke, jadi ini dia hasil akhirnya. Sekian dulu tutorial dari aku di video kali ini. Thanks for watching.